kawannya apa ya? Pete mas. Panen kacang ya kok orang udah hei anjing pet. Di musim penghujan seperti ini, kemunculan hewan melata bukan lagi hal tabu ya. Dan sore tadi, teman-teman dari komunitas Animal Solo Raya berkunjung ke Wonogiri. Mereka meminta tolong agar merilis ular hasil dari mereka rescue. Dan hebatnya, dalam satu bulan, teman-teman dari Animal Solo Raya mendapatkan 9 ekor retik yang berukuran medium ya. Ada yang medium, ada yang jumbo juga sih. Dan karena di Solo habitat si ular itu sudah mulai terancam karena banyaknya bangunan, maka teman-teman dari Animal Solo Raya berinisiatif ke Wonogiri karena di Wonogiri habitatnya masih terjaga dan juga banyak hutan ya. Mereka menyerahkan ular itu ke kami dan akhirnya kami lepas ke alam liar kembali. Nah, wis kene Sing siji wis rono. Terus di sini bandang kan? Terus bandang apa? 12 kan kono. Ini tuh di sini kena RP kono ya. Masang balik. Orang ke center taruh di pelagi ini. Mendut. Di sini dua ini mau. Kira sih? Perlu. Loro apa telu ya? Loro gede-gede ya. Harus cukup tewa. Nah. Masuk ndas ning ngono. Wae, enek sing cilik telu iki sini. Wis gentekno wae. Telu sampean solasinan ngapa? Bekas solasinan ngapa ya anane? Sing cilik ngetan ya. Ka sate iki. Lu buntung. Sing iki sing laku. Bucil lah buntung total. Ya aku pasti cawel deh. Kok karena segini gila. Pulau no kafe. Pulau no. Dang. Ulan ulan total. Di pangan diri ya. Macam yang menye warga di pangan. Wah kecekel nih kok. Kamu piramu? Telu telu loro, walu. Kes. Yo pas aja si cigong ni. Kes walu iki ya. Oh, sing jeruk iki gede kabeh loro. Untung. Sliter enak ya. Untung. Yang pas silet ya. Entuk. Biasane lanang ra urip kaya munggah. Iki urus sing gede dhewe mo ya? Gong-gong. Iki. Sayang wis ora sedo ningkon kabeh. Iki sayangnya anak solasi nang masuk respon. Cici yang paling gede mau ya? Cici, awas, awas ini. Kacau nengok noy. Awas, awas. Jangan kunci sih masalah. Jangan usir aja nengok. Sini cici. Kita mentoring. Si cici nengke, nih si cici nengko noy lebih lek kamu ya. Iya toh. Kira sing cilik ngene. Nah, wis sing gantongane kuwi gemon. Respon. Nil ngono wae, aja respon nang. Nanti ndak sih sing iki. Jeneng kene kok ngupet. Anu tokno sik wae, tokno sik lutut. Tokno. Tokno wae. Lutut. Dan kayak sumpah ya. Iki mau kiriman kok ngendi kowe mau? Soko Polokarto enak kadae. Lelali.
Terus Kartosuro. Jogja dan sekitarnya. Itu hasil evakuasi nyemplung rumah warga apa? Rumah warga. Iya, rumah warga kabeh. Diset. Musik akeh ngene dhewe bu saiki. Dhisik ben Solo ya alase ngendi? Lah iya, kok iso lho. Kene lho sing asu dihalas lho, bu ra nemoni kula ndak. Kaline tempuke ning kono. Dulu tuh. Untung aku mau buka sekarang nih kandang pitik. Betul. Sekarang tak bau nih. Tinggal di dulu ya. Iya tuh no, motor si metik tuh. Ya pokoknya motor metik itu tumbal. Kena gua bawaannya. Besok nih arena jenggo metik bang. Sekarang baru ngopi total. Sekarang nunggu nih kentut sesuai sih. Oke, welcome back to my channel dan hari ini tadi menyaksikan ya perilisan ular yang tadi sore itu saya mendapatkan kiriman ular dari Mas Kesang, entah itu dari mana, pokoknya ini gertukang gak ini gawean. Kemana dia Mas ulone mau Mas? Ulone kiriman dari Kartosuro, Solo, Boyolali, Sukarjo. Dan itu ularnya itu hasil dari pure rescue semua ya? Iya, semua rescue dari pemukiman warga. Ular hasil rescue kita kembalikan ke alam untuk menjaga ekosistem alam kembali. Totalnya berapa? Totalnya dari teman-teman Solo Raya itu 9. Dari Solo Raya ada 9 ekor ditambah dari Mas Uji. Hasil rescue kapan Uji? Kapan ya? Kira-kira seminggu. Seminggu ya. Malah diopeni malah. Diopeni sih. Malah dipakani saya lagi dilepas loh. Jadi hari ini tadi melepaskan 10 ekor ular sanca semua, yang itu semua itu hasil rescue ya. Dan tempat kami merilis ini adalah di, tentu saja di hutan ya, yang jauh dari pemukiman, jaraknya pun dari rumah warga sekitar ya lebih dari 1 kilo lah. Dan itu udah nggak mungkin lagi ular itu balik ke pemukiman, karena di sekitar sini itu isinya pegunungan dan hutan rimbun ya, otomatis stok makanan itu juga terjamin. Wes. Enak solo kayak isi ratik sakmono kayak jenenge ning endi? Gorong-gorong. Gorong-gorong nek kono. Gorong-gorong e kono ki yo iso nampung retik, yo biawak, kadang iso boyo yo lek. Lucu-luculan. Kono. Iku sono kunang anu ga, insyaallah ga. Ngancar-ngancar ke pisan. Oh, kayak ning kali nek kae. Pengair irigasi sawah kayak gede kok. Sama pirang sasi anu untuk itu. Ini lagi seminggu ya, enggak rata minggu. Oh, berarti ditambung sik ning kono. Satu bulanan ya. Oh, satu bulan. Lama satu bulan dapat segitu kok. Oke, setelah kita melakukan monitoring lebih dari setengah jam ya. Ini kita menuju pulang karena waktu juga sudah malam, jam piro iki? Jam setengah satu. Cepet, men. Aku sak ngerti ku tok. Jam tengah rolas sik sana. Bengi sana. Tengah wengi. Wes saya balik sik, Mas. Iya, heeh. Gak penak yen. Oke. Okay. Sanca semua, yang itu semua itu hasil rescue ya. Ngomong apa meneh aku bingung nek angin iki kek. Iki rescue-ne nang ndi? Engko dikira nang nggon mburi perumahan. Nah. Oke, okay, untuk tadi ini ular itu juh ngomong apa asu asu Jim piye mau es teh ini kami dan kami melepaskan juh melepaskan ya tuh apa tuh merilis realisasi ya saya